Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pada pertemuan lalu kita telah membahas tanda-tanda kecil hari kiamat yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tanda-tanda kecil, ya. Tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Lihat halaman 120 yang akan terjadi. Sudah kita jelaskan bahwasanya bedanya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, itu tanda-tanda kecil masih jauh dari terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar itu tanda-tanda yang terjadi menjelang hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut yang akan terjadi, ya, seperti pertama jumlah wanita 50 kali lipat, ya. Jumlah wanita, ya, 50 kali jumlah lelaki. Jumlah lelaki. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idhabur rijal wa tabqan nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid." Maka para laki pun pergi atau sirna, mungkin peperangan, mungkin penyakit, ya, menghilang para laki. Dan tersisa para wanita sampai untuk 50 wanita yang ngurusin satu orang, ya. Ingat, ya, ini yang 50 kali jumlah lelaki. Jadi 50 wanita diurusin seorang lelaki. Seorang lelaki. Bukan dinikahin, ya, diurusin. Ya. Diurusin, ya. Jadi ada yang salah paham bahwasanya nanti hari kiamat seorang laki boleh nikahi 50 apa? Wanita. Enggak, ya. Maksudnya saking banyaknya wanita dan lelaki pada meninggal dunia, entah karena musibah, entah karena peperangan, sehingga akhirnya satu orang harus mengurusin 50 wanita. Saya pernah ditanya oleh seorang di kejadian suatu daerah di luar negeri, banyak, jadi di daerah, di negara non-muslim, situ banyak lelaki yang dibunuhin, ditangkapin, sehingga akhirnya jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki, sangat banyak. Saya ditanya, bolehkah seorang laki menikahi lebih dari 4 karena kondisi wanita yang terlalu banyak yang harus diurusin? Saya bilang, wallahu'alam. Kalau hukum asal tidak boleh, ya. Suka tidak boleh, ya. Tapi hadis ini juga tidak menunjukkan seorang lelaki menikahi 50 wanita, tapi dia mengurusin 50 wanita karena saking banyaknya lelaki ketika itu. Kemudian yang kedua, Jazirah Arab menjadi hijau. Arab jadi hijau. Ini menunjukkan ada pergeseran, ya, pergeseran lingkungan, ya. Yang kita tahu Jazirah Arab adalah tandus, ya. Ternyata lama-lama akan mengalami perubahan sampai akhirnya menjadi hijau. Kalau kita lihat zaman sekarang, sudah ada pergeseran curah hujan. Saya ingat waktu saya kuliah, hujan itu bisa dihitung mungkin di Madinah setahun dua kali, ya. Kita hujan setahun dua kali. Sekarang sering sekali apa? Hujan, ya. Maksudnya ada pergeseran cuaca. Bisa jadi lama-lama juga pergeseran apa? Lingkungan yang tadinya tidak subur kemudian menjadi subur. Adapun yang sempat viral bahwasanya Arab Saudi hijau tanda-tanda kiamat, ini bukan, itu hanya sekedar bekas hujan sehari dua hari tiga hari sepekan kemudian apa hilang. Tapi yang dimaksud tanda hari kiamat itu benar-benar hijau. Arab Saudi benar-benar hijau, bisa jadi puncak Bogor pindah ke Arab Saudi. Maksudnya benar-benar ada pergeseran, ya. Ya. La taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anharan. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai, ya. Sekarang kita tahu bahwasanya Jazirah Arab tidak demikian. Yang seperti itu ada di negeri Syam,
mungkin di Persia, tapi kalau di Arab tidak demikian. Akan tapi kalau sudah berubah tanah Arab menjadi tanah yang subur, itulah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, ya, dia dari sisi waktunya berarti menjelang hari kiamat, ya. Dia dari sisi kemunculannya bersamaan dengan tanda-tanda besar, bukan tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, yaitu Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini semua di zamannya Imam Mahdi. Akan tetapi para ulama tetap sifat-sifat Imam Mahdi, maka dikategorikan sebagai tanda kecil. Kenapa? Karena dia tidak suatu yang spektakuler, beda dengan Dajjal yang luar biasa, Ya'juj Ma'juj yang luar biasa. Dia manusia biasa, manusia yang adil. Maka dikategorikan sebagai tanda kecil. Tapi dari sisi waktu dia keluar bersamaan dengan Dajjal. Kata Nabi SAW, tadi kita pernah sebutkan bahwasanya tanda-tanda besar itu ditinjau dari dua, dari sisi waktu dia mendekati hari kiamat, kemudian dari sisi kejadiannya luar biasa, tidak wajar, khawarikul adah, keluar daripada kejadian biasa, seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ya. Ini perkara-perkara yang dahsyat, seperti tiga longsor besar di Jazirah Arab, di timur dan di barat, seperti matahari terbit dari barat, ada binatang berbicara, ini semua kejadian dahsyat, ya. Imam Mahdi dari sisi waktu munculnya, dia mendekati hari kiamat. Dia muncul bersamaan tanda-tanda besar. Namun dari sisi kejadiannya yang biasa-biasa saja, hanyalah seorang soleh yang adil, maka dia dikategorikan sebagai tanda apa? Kecil. Tapi Rasulullah bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun," kalau seandainya dunia tinggal satu hari sebelum hari kiamat, dan belum muncul juga Imam Mahdi, "Latawwalallahu dhalikal yaum hatta yaba'atha fihi rajulan min ahli baiti." Maka kalau tinggal satu hari lagi baru hari kiamat dan belum juga diutus Imam Mahdi, maka Allah akan panjangkan hari tersebut. Sampai Allah utus di hari tersebut seorang laki dari keluargaku, dari ahli baitku. Yuwati usmuhu ismi, yang dimana namanya sama dengan namaku. Wasmu abihi isma Abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Yaitu namanya kalau bukan Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Jadi nama dia dengan nama Nabi sama dari sisi nama dan nama bapak. Rasulullah kan namanya Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi juga seperti itu. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi namanya mungkin Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Yamla'ul ardo kistan wa adlan kama muli'at zulman wa jauran. Maka dengan hadirnya Imam Mahdi, maka seluruh penjuru bumi diisi dengan keadilan. Ya, dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ya, dengan adanya Imam Mahdi terjadi perubahan besar-besaran di alam semesta, di dunia ini. Yang tadinya kezaliman di mana-mana, kemudian tersebarlah keadilan di mana-mana. Ini salah satu tanda-tanda kecil, ya, hari kiamat. Kemudian antara yang keempat adalah kaum muslimin menyerang Yahudi. Dalil menunjukkan bahwasanya musuh terakhir kaum muslimin adalah Yahudi, bukan agama-agama yang lain, ya. Bukan agama yang terjadi peperangan dahsyat nanti pada hari kiamat kelak adalah antara kaum muslimin dengan Yahudi. Dan ketika itu sampai batu-batu dan pohon-pohon mengabarkan kalau ada Yahudi berlindung di balik batu dan pohon tersebut. Kata Nabi SAW, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilul Yahud." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. "Hatta yakulal hajaru," sampai batu berkata, "Waro'ahul Yahudi," ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu. Batu tersebut berkata, "Ya Muslim, hadha Yahudiyun waro'i faqtulhu." Wahai Muslim, wahai Abdullah,
di belakang saya ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Maka bunuhlah. Dan kemudian juga dalil menunjukkan bahwasanya Yahudi akan tetap eksis sampai hari kiamat, bahkan ketika keluar Dajjal ada sab'una alfan min Yahudi Asbahan, ada 70 ribu Yahudi dari Asbahan, dari Iran akan keluar mengikuti Dajjal, menunjukkan bahwasanya mereka akan eksis sampai hari kiamat. Taib, yang berikutnya, yang kelima adalah Ka'bah dibongkar. Ka'bah dibongkar oleh seorang Habasyi. Habasyi Ethiopia, Ethiopia. Kita tahu bahwasanya Ka'bah pernah ingin dihancurkan oleh Abraha al-Habasyi. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika Abraha yang seorang Nasrani ingin cari muka kepada atasannya, maka dia ingin memalingkan orang-orang Arab yang setiap tahun datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan kegiatan ritual keagamaan. Maka dia ingin memalingkan seluruh orang-orang Arab untuk berhaji ke negeri Yaman, ke Son'a. Maka dia bangunlah gereja yang sangat tinggi yang dinamakan dengan Kulais. Kulais itu maksudnya kalau dilihat ke atas, songkok orang akan jatuh saking tingginya gereja tersebut, dengan harapan orang-orang pindah ke situ. Namun rupanya ada salah seorang Arab yang di malam harinya BAB di situ, ya. BAB di situ, kemudian dia kotori gerejanya. Akhirnya Abraha pun ngamuk. Dia tahu bahwasanya yang mengotori gereja yang dia bangga-banggakan adalah seorang Arab. Maka dia bawa pasukan bergajah dengan 8 ekor atau 12 ekor gajah menuju ke Ka'bah untuk mencungkil Ka'bah. Kenapa disebutkan dia bawa 8 ekor gajah? Karena dia ingin bawa rantai gajah tersebut, mengelilingi dengan rantainya mengelilingi Ka'bah. Kemudian gajah tersebut rencana dia dicungkil oleh 8 ekor gajah tersebut. Karena Ka'bah besar, butuh kekuatan yang kuat untuk mencungkil Ka'bah tersebut. Ini rencana Habasyah. Ya. Dan ternyata tidak berhasil. Ketika sudah menjelang sampai ke daerah ke dekat Ka'bah, maka gajah tersebut mundur, tidak mau maju sampai akhirnya Allah datangkan rombongan burung-burung yang melempar gajah-gajah dan pasukan tersebut dengan kerikil-kerikil yang panas, maka binasalah mereka. Di saat itu Allah menjaga Ka'bah sehingga Ka'bah tidak bisa dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya. Di antara sebab kenapa Allah menjaga Ka'bah, karena Allah ingin memuliakan Quraisy. Kenapa Allah ingin memuliakan Quraisy? Karena di tahun itu akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ditaklukannya atau dihancurkannya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha Al-Habasyi yang datang dari Ethiopia adalah salah satu irhasat. Irhasat itu mukjizat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muncul sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Jadi itu banyak, diantaranya seperti Nabi ketika masih kecil dibelah dadanya ketika di Taif. Kemudian diantaranya Nabi mendengar batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Diantaranya kejadian ini di mantara bergajah dihancurkan oleh Allah dengan diutus burung-burung ya yang membawa batu kemudian menghancurkan mereka. Nah, di akhir zaman ada orang Habasyi. Kalau Abraha mungkin gagah perkasa, kokoh kuat dengan pasukannya, ternyata di akhir zaman orang Habasyi yang dia kurus. Namun dia dengan mudahnya mencongkel Ka'bah tanpa ada yang menghalanginya. Kenapa? Karena ketika tidak lagi yang beriman. Sehingga Ka'bah tidak perlu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuhajjannal baitu wala yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj." Bahkan setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Isa, nanti akan kita sampaikan kisahnya. Setelah itu pun orang masih haji, orang masih umrah. Orang masih haji dan masih umrah. Artinya masih ada haji dan umrah sampai menjelang hari kiamat. Bahkan setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan, orang masih haji dan umrah. Namun akhirnya di penghujung menjelang hari kiamat tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu hatta la yuhajjal bait." Tidak akan tegak hari kiamat sampai Ka'bah tidak dihajiin lagi, ya. Tidak dihajiin lagi, ya.
Benar beberapa dulu pernah terjadi, tapi itu cuma temporal aja, setelah itu orang berhaji lagi. Tapi ini benar-benar tidak ada lagi yang berhaji selama-lamanya. Nah, di saat itulah kemudian muncullah seorang Habasyi, Ethiopia, yang kurus, kerempeng, kemudian menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah tidak perlu dibela karena tidak ada lagi yang haji ke Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukharribul Ka'bata dzuswaiqataini minal Habasyah." Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah yang kedua betisnya kurus kerempeng. Dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'anni anzuru ilaihi aswada afhaja yanquduha hajaran hajaran." Seakan-akan sekarang aku melihatnya, dia berkulit hitam dan kedua pahanya saling menjauh, ya, kurus kerempeng. Ia membongkar Ka'bah dengan mencungkil batu Ka'bah satu demi satu, ya. Kalau sudah muncul ini sudah benar-benar akan hari kiamat. Saya beberapa waktu lalu, kira-kira setahun lalu, kebetulan saya ke Mekah, kemudian saya survei beberapa tempat. Supir kita orang Habasyah, orang Habasyi, tinggal di Mekah. Masya Allah, Habasyi, kata dia, iya. Kata dia, "Aftakhir bi Bilal al-Habasyi." Saya bangga dengan Bilal bin Rabah, orang Habasyah. Dan saya malu dengan Abraha, kata Habasyah. Saya malu dengan siapa? Abraha yang juga dari apa? Habasyah, dari Ethiopia. Subhanallah. Dan setiap suku ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada Bilal luar biasa, dan sebelum Bilal ada Abraha Habasyi yang sombong, yang mentang-mentang ingin menghancurkan Ka'bah. Nanti di penghujung hari kiamat, subhanallah, Allah mentakdirkan yang menghancurkan Ka'bah juga Habasyi. Habasyi yang kurus, dia tidak perlu bawa gajah. Dia tidak perlu bawa pasukan untuk mencongkel Ka'bah, dan dia dengan lempangnya menghancurkan Ka'bah. Tidak ada yang menghalanginya, karena ketika itu Ka'bah sudah tidak diaktifkan kembali. Tidak ada yang haji, tidak ada yang umrah. Maka tidak perlu dijaga, tidak dimuliakan, maka akan dicongkel satu demi satu. Kemudian di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan datang adalah tidak lagi diucapkan Allah Allah. Tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Allah Allah. Yaitu sudah tidak ada yang beriman. Kata Nabi SAW, "La takumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak tegak hari kiamat sampai tidak lagi di bumi orang berucap Allah Allah. Ya, inilah tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan datang. Sudah kita jelaskan sebelumnya tanda-tanda kecil hari kiamat yang telah terjadi. Kemudian tanda-tanda kecil hari kiamat yang sedang terjadi. Dan inilah tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Dari sini kita bisa mengambil faedah beberapa. Faedah dari tanda-tanda hari kiamat. Pertama, ternyata tidak semua tanda hari kiamat itu tercela. Ya. Seperti di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antara dan itu merupakan kenikmatan dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terbelahnya bulan, dan itu mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan suatu yang tercela, ya. Namun di antaranya juga ada tanda-tanda yang tercela, ya, seperti wanita yang memakai pakaian tapi apa? Telanjang, orang-orang yang menghalalkan khamar, menghalalkan musik, menghalalkan zina. Ini adalah tanda-tanda yang tercela. Adapun hadis Nabi SAW, "Wa antarul hufatal uratal ala tari'a asya' yatatawaluna fil bunyan," engkau melihat ada para penggembala kambing yang tidak beralas kaki, tidak pakai baju, tiba-tiba berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Maka secara umum membangun bangunan tinggi tidak ada masalah. Bukan suatu celaan, bukan juga suatu pujian. Tetapi ketika Nabi mengatakan ya tatawalun, seakan-akan mereka bangga-banggaan. Mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi? Maka dari sisi bangga-banggaan itu tercela. Dari sisi bangga-banggaan tercela. Saya yang paling tinggi. Maka itu tercela. Maka orang tidak boleh mufakharah. Tidak boleh bangga-banggaan. Tidak boleh sombong-sombongan. Dalam perkara dunia, dalam perkara apapun tidak boleh apa? Sombong-sombongan. Jadi dia tercela dari sisi Rasulullah bersabda ya tatawalun. Yaitu saling tinggi-tinggian. Tinggi-tinggian, siapa di antara kami yang memiliki bangunan yang paling tinggi? Maka itu ada sisi celaan karena ada bangga-banggaan, sombong-sombongan. Kemudian yang kedua, di antara faedah, ini terkait dengan cocoklogi. Cocoklogi, bolehkah kita mengatakan inilah tanda hari kiamat yang Rasulullah sebutkan? Maka ini harus tidak boleh ngepas-ngepasin, nyocok-nyocokin. Kalau benar-benar iya, kita bilang iya. Jika tidak, maka tidak boleh kita maksa-maksakan.
Paham? Maka muncullah, karena dipaksa-paksakan, muncullah da'i-da'i cocok logi. Ada yang mengatakan Imam Mahdi muncul tahun sekian. Ada yang bilang kiamat tahun 2020. Ya, sekarang sudah lewat kiamat 3 tahun. Ada yang bilang Imam Mahdi akan keluar. Guru kami ketemu Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah umur 39 tahun. Ketemu di Madinah. Berarti tahun depan jadi Imam Mahdi keluar di atas muka bumi. Itu kalau enggak salah dia ngomong mungkin 2019. Berarti tahun 2020 kemarin Imam Mahdi sudah keluar. Kok enggak keluar lagi? Jangan-jangan kena corona. Maksud saya, sehingga muncullah cocok-cocok lagi, maksa-maksakan hari kiamat. Seperti pernah kejadian, saya pernah bantah juga, ada seorang da'i yang kemudian terdengar suara dentuman ya, malam hari, saya juga dengar waktu itu. Kemudian dia mengatakan ini tanda akan muncul dukhan yang menunjukkan kiamat akan tiba. Maksa-maksain, pingin sekali hari kiamat tiba. Kita enggak pingin hari kiamat cepat tiba, kita pingin masih bisa beramal apa? Soalnya mereka ini pingin hari kiamat, pingin segera ramai, pingin segera perang, pingin segera enggak begitulah ya. Semua orang waspada dengan hari kiamat, tapi jangan maksa-maksakan tanda-tanda hari kiamat dengan apa yang terjadi pada sekarang. Jika pas enggak ada masalah. Contoh misalnya, Rasulullah mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang melewati masjid dan tidak salat di antaranya. Kata Rasulullah, min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fi. Di antara tanda hari kiamat, seorang lewat masjid, numpang lewat, tidak sholat tahiyatul masjid. Sekarang ada yang begitu enggak? Terjadi enggak? Terjadi, banyak orang yang lewat aja tidak sholat. Dan banyak sekarang masjid-masjid, bukan untuk sholat, tapi untuk jadi wisata. Datang orang kafir masuk, bukan wisata. Enggak, bukan untuk sholat, dia sini orang kafir, tidak sholat. Masuk masjid, lewat masjid, tapi tidak sholat. Sekarang terjadi, kita bilang ini sudah terjadi. Benar, kita enggak maksa, tapi memang kenyataan. Di antaranya tadi, an la yusallim illa ala man ya'rifuhu. Di antara tanda hari kiamat, seorang tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Itu terjadi. Terkadang kita pun melakukannya. Kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Tidak semua orang kita kasih salam. Ya. Maka kalau memang pas, tidak ada masalah. Seperti Syekh bin Baz ketika menjelaskan di antara tanda hari kiamat, taqarrubus suq, yaitu bahwasanya pasar mendekat. Sekarang benar, mudah. Apa marketplace, kemudian kita belanja online banyak sekali, mudah. Selain transportasi yang mudah, kita mau kemana belanja. Sampai orang mau belanja ke luar negeri pun mudah. Ya. Sarapan pagi di Jakarta, kemudian makan siang di Singapura, kemudian makan malam di Tegal. Bisa. Mudah. Mudah sekarang, mudah mau belanja sini pagi, belanja sana, mudah sekarang. Terutama lagi ada belanja online, sangat mudah. Itu boleh kita bilang, sebenarnya Syekh bin Baz mengatakan itu adalah perkara yang terjadi. Di antaranya seperti ketika Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Asma binti Abi Bakar, suaminya siapa? Suaminya Zubair bin Awam. Dan kemudian dari pernikahan Asma binti Abi Bakar, Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah bin Zubair, sahabat. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga ada Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang kemudian diperangi dan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Yang kejam. Maka akhirnya Asma binti Abi Bakar, putri Abi Bakar ini yang dikenal dengan Zatun Nitaqain, dia didatangi oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang kejam. Maka apa kata Asma, dia menerapkan hadis Nabi tentang masa depan. Kalau pas, tidak mengapa. Yang kita lalui cocok logi, yang masa-masain. Apa kata dia? Amma inna Rasulullah SAW haddathana, wahai Hajjaj. Sungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami suatu hadis. Bahwasanya anna fi thaqifin kadzaban wa mubiran. Bahwasanya dari kabilah thaqif, akan ada seorang pendusta dan ada seorang yang kejam. Fa'ammal kadzab, ya, faqat ra'ainahu. Adapun pendusta kami telah tahu, yaitu Al-Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi yang dia ngaku sebagai nabi. Dan telah muncul dari kabilah Thaqif pendusta. Nabi bilang dari kabilah Thaqif akan ada dua orang yang luar biasa. Satu pendusta, satu orang yang sangat kejam. Kata Asma, adapun pendusta kami telah melihatnya, yaitu Mukhtar bin Ubaid bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi yang mengaku sebagai nabi. Wa ammal mubir, adapun yang kejam, fala ikhaluka illa iya. Menurut saya engkaulah orangnya yang kejam. Qala faqama anha walam yuraji'ha. Maka kemudian
Hajjaj bin Zuhruh berdiri dan dia tidak membantah Asma. Asma bilang ini, yang Nabi pernah bilang itu kawin rupanya orangnya. Ini Asma menafsirkan hadis tentang masa depan, tentang tanda hari kiamat, dan dia praktekkan pada seseorang. Ya. Dan itu apa namanya, tidak mengapa selama itu adalah hak. Yang jadi masalah dai-dai cocoklogi yang sekarang semakin terlihat kedustaan mereka, menyibukkan orang dengan hal yang tidak benar. Ya. Sampai saya pernah ke luar negeri, saya ketemu dengan seorang, kemarin ada ustaz kesini ustaz. Dia kemudian cerita sebentar lagi hari kiamat, berapa bulan lagi hari kiamat. Nanti akan tidak ada semuanya, beli kuda, beli anu, orang membangun rumah mungkin enggak jadi ya. Gelisah, dibuat apa? Gelisah, 6 bulan lagi, berapa bulan lagi akan hari kiamat, ternyata tidak terjadi hari kiamat. Ini buat gelisah orang tidak pada tempatnya ya. Dukun saja tidak berani bilang hari kiamat tahun 2020. Dukunnya tidak berani, tapi dai cocok lagi berani. Saking nekatnya, halusinasi yang ada dalam benaknya sehingga mengatakan tanggal 2020 hari kiamat. Dukun ada yang berani enggak bilang 2020 hari kiamat? Enggak ada yang berani. Tapi yang saya heran, dia sudah bilang hari kiamat tahun 2020, sudah salah, masih banyak orang ngaji sama dia. Saya juga bingung ya. Ya harusnya dia nasihati. Atau dia mengatakan saya dulu salah, dia bertobat kepada Allah. Ini masih aja laris, masih aja ada pengikutnya. Subhanallah. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan cara dakwah dia yang seperti ini. Yang isinya kebohongan, menyebarkan berita dusta di kalangan masyarakat, memaksa-maksakan menafsirkannya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh. Kalau pas benar enggak ada masalah, ya. Kalau tidak benar maka kemarin musim pandemi tiba-tiba ada suara dentuman, ini dukhan akan datang. Kemudian akan merenggut nyawa banyak orang. Orang kalau dengar dukhan muncul, sudahlah kerjaan tinggal. Bangun rumah gak jadi, ngapain ntar lagi mati. Udah ke masjid aja. Ya kan, akhirnya buat orang bisa, kalau meyakini bisa berubah pola hidupnya. Mungkin anak istri ditelantarkan. Banyak kemaslahatan ditelantarkan gara-gara dikasih tahu dukhan sebentar lagi apa? Muncul. Ternyata tidak muncul-muncul. Asap itu tidak muncul. Yang muncul asap rokok di sana-sini. Contoh seperti ini sudah sering dengar berulang-ulang. Imam Mahdi akan muncul, Imam Mahdi akan muncul. Sejak zaman Raja Fahad, kemudian Raja Abdullah, kemudian sekarang Raja Salman. Kata mereka Imam Mahdi akan muncul ketika anak-anak khalifah berseteru, bertengkar. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum salasa." Ada tiga orang akan berseteru di sisi harta kalian. Ada yang mengatakan maksudnya di sisi Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifah, semuanya adalah putra khalifah, yaitu pangeran-pangeran. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, ternyata kekuasaan tidak menuju kepada salah seorang dari tiga orang tersebut. Thumma tatlu'u rayatus sud min qibalil masyriq, tiba-tiba muncul bendera-bendera panji-panji hitam dari arah timur. Fa yaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun fa idza ra'aytumuhu fabayyi'uhu, maka kemudian mereka akan merangin kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Itu peperangan yang dahsyat. Jika kalian melihat mereka datang, maka bai'atlah orang tersebut. Ya, bai'atlah kepadanya. Walau habbuan ala salju, meskipun merangkak di atas salju. Jalan di atas salju kan susah. Apalagi merangkak. Tapi kalau kau lihat dia segera bai'at. Fa'innahu khalifatullahil mahdi. Sungguhnya dialah imam apa? Mahdi. Ini hadis. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ini. Sahih atau dhaif. Secara kevalidannya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, di antaranya yang mengatakan dhaif misalnya Az-Zahabi, kemudian juga Muhammad Rashid Ridha, kemudian ulama sekarang Al-Arnaud, Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Dan ada yang mengatakan hadisnya bisa dijadikan hujah seperti Al-Hakim, Al-Qurtubi, Al-Busri. Tapi dia hadis ini diperselisihkan. Baik, kalaupun hadis ini sahih, maknanya ada tiga pangeran bertengkar, kemudian kekuasaan mereka tidak dapatkan semuanya, tiba-tiba ada panji-panji hitam datang. Ini selalu mereka tafsirkan sejak zaman Malik Fahd. Katanya Malik Fahd nanti setelah meninggal, anak-anaknya bertengkar. Setelah bertengkar, kemudian semuanya kalah, tiba-tiba ada Imam Mahdi. Ternyata Malik Fahd meninggal, enggak ada masalah. Diganti dengan Raja apa? Abdullah. Raja Abdullah saya juga di Madinah dengar itu. Sebentar lagi akan bertengkar anak-anak Raja Abdullah. Kemudian semua akan hilang, tidak dapat kekuasaan, maka muncul Imam apa? Mahdi dengan panji-panji hitam.
Kemudian Raja Abdullah meninggal, Imam Mahdi belum muncul. Digantikan oleh Raja apa? Salman. Raja Salman bukan anaknya Abdullah. Mereka kakak beradik, cuma beda ibu. Cuma beda ibu. Kemudian sekarang mereka bilang lagi, ntar Raja Salman meninggal akan bertengkar anak-anak Raja Salman. Terus. Cocok lagi melulu. Sampai kapan mau begitu? Akhirnya setiap ada tanda-tanda yang mirip-mirip dengan hadis, mereka paksa-paksakan. Ketika muncul ISIS dengan membawa bendera-bendera hitam, kata mereka, itulah Imam Mahdi. Karena di antara ciri-ciri Imam Mahdi datang dari arah timur dengan bawa panji-panji hitam. Kebetulan ISIS panjinya warna hitam. Tapi hanya sekedar warna hitam kemudian dibilang itu Imam Mahdi. Mana syarat-syarat yang lain? Ya. Dan itu pernah terjadi juga di zaman sekitar tahun 70-an kalau tidak salah ya. Ketika muncul seorang Imam Mahdi yang kemudian menguasai Masjidil Haram. Masjidil Haram, mereka memasukkan senjata lewat, disebutkan mereka memasukkan senjata-senjata lewat jenazah waktu itu. Jadi jenazah dibawa di masjid senjata. Sampai akhirnya ketika mereka menguasai Masjidil Haram, maka imam mau sholat, kemudian imamnya kabur, kemudian mic diambil. Saya dengar ada yang cerita, imam itu, saya lupa namanya ya, ketika dia mau dibunuh, dia buka simaknya, kemudian dia masuk di jemaah haji Indonesia. Itu musim haji kalau nggak salah ya. Kemudian dia selamat ya. Maka orang itu langsung di atas mic, karena Imam Mahdi mengikrarkannya, memproklamirkannya di Ka'bah. Dia bilang, saya Mahdi, maka bayatlah saya. Ketika itu banyak yang bayat. Saya ceritain sama guru saya, subhanallah, ketika dia akan muncul itu, setan datang membuat orang banyak bermimpi. Bahwasanya akan muncul Mahdi. Ini mimpi, itu mimpi, ini mimpi, itu mimpi, itu mimpi. Sehingga akhirnya mereka mendahulukan mimpi daripada nas, daripada dalil. Akhirnya banyak orang yang bayat. Syekh Abdul Musa Labbad, saya cerita sama guru, ditanya, itu pendusta. Nanti sebentar lagi masuk dalam sejarah pendusta. Itu bukan Imam Mahdi. Akhirnya terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi, akhirnya dia ditaklukkan, akhirnya dia mati. Kalau Imam Mahdi gak bakalan mati, pasti apa? Menang. Ini Imam Mahdi palsu. Ya. Dan demikian muncul Imam Mahdi yang lainnya. Maka tidak boleh kita cocok-cocok logi, memaksa-maksakan tanda-tanda hari kiamat dengan apa yang di depan kita, yang sedang kita alami, dengan dipaksa-paksakan hanya sekedar, hanya ada ciri sedikit dipaksa-paksakan. Seperti ISIS. ISIS adalah pasukan Imam Mahdi. Kenapa? Karena benderanya hitam. Apakah semua orang benderanya hitam kemudian jadi pasukan Imam Mahdi? Tentunya tidak. Baik, kita selesai dari tanda-tanda kecil. Sekarang kita masuk tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat. Sudah kita jelaskan definisi tanda-tanda besar, dia memiliki dua ciri. Yang pertama, spektakuler, ya. Tidak seperti biasa. Yang kedua, menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, tapi dia harus tanda-tanda ciri spektakuler itu kejadian luar biasa. Baik, di luar normal ya, tidak biasa. Baik, semuanya dikumpulkan satu hadis, hadis Hudzaifah Al-Ghifari tentang 10 tanda-tanda hari kiamat. Ada 10 ya, 10 tanda. Kata Hudzaifah Al-Ghifari, "Tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Rasulullah SAW muncul di hadapan kami sementara kami sedang berbincang-bincang membahas sesuatu. Faqala ma tadzakarun, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qalu nadzkuru sa'ah, kami sedang membicarakan hari kiamat. Kata Nabi, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda-tanda. Fadzakara, kemudian Rasulullah SAW sebutkan 10 tanda-tanda tersebut. Ad-dukhan, itu asap yang luar biasa, yang tidak bukan seperti asap biasa. Ya.
Seperti orang mengatakan kemarin ada dukhon di mana-mana, itu dukhon kebakaran hutan, itu bukan bukan dukhon tanda hari kiamat. Kemudian kedua dajjal, pendusta besar yang aku sebagai Tuhan. Yang ketiga dabbah, yaitu hewan yang berbicara. Yang keempat tulu'us syams min maghribiha, matahari terbit dari barat. Yang kelima nuzul Isa bin Maryam alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh wa Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tujuh. Yang tiganya lagi longsor besar-besaran. Salasata khusufin, longsor besar-besaran, bukan gempa tapi longsor. Ambles kalau bahasa kita, ambles. Khasfun bil masyriq, ada ambles besar-besaran di timur. Wa khasfun bil maghrib, ada ambles besar-besaran di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan ada ambles atau longsor besar-besaran di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Dan setelah itu akan keluar api dari negeri Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring orang-orang menuju ke tempat mahsyar mereka. Baik, kita di sini ada ternyata ada 10 ya. Yang pertama apa? Kita urutkan aja dajjal, keluarnya dajjal. Enggak apa-apa ya. Enggak harus perutan. Kemudian yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu zaman semuanya. Ya'juj, Ma'juj. Ini semua satu zaman. Satu masa. Di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi ya, yaitu di masa Imam Mahdi. Kemudian berikutnya ada amblasnya bumi di belahan timur ya. Amblas atau longsor bumi di timur. Kemudian yang berikutnya yang kelima sama amblas bumi di barat. Yang berikutnya yang keenam amblas di Arab, jazirah Arab. Baik, kemudian yang ketujuh terbitnya matahari dari barat. Terbit matahari dari barat. Yang kedelapan apa? Keluarnya dabbah, hewan yang berbicara. Yang kesembilan dukhon, asap. Yang kesepuluh api dari Yaman. Baik, kalau kita lihat terbitnya matahari dari barat, keluarnya hewan yang berbicara, asap, ini ada yang mengatakan ketiga ini juga satu zaman. Ketiga ini juga satu masa. Atau berdekatan. Artinya kalau sudah terbit matahari dari barat, keluarnya hewan, ini sudah berdekatan. Apakah hewan keluar di luar atau matahari terbit dari barat berdekatan. Kemudian asap setelah itu. Ini satu zaman. Ya. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir. Adapun longsor atau amblas ini entah kapan apakah sebelum atau sesudah tanda-tanda yang lain. Jadi maksud saya kita bisa klasifikasikan. Yang ini yang pertama adalah Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj ini duluan, ya. Ini lebih dulu, paham? Lebih dahulu. Setelah itu ini setelahnya. Setelah tiga tadi, ini yang
Yang terakhir, paham? Adapun yang di tengah-tengah 456 kita enggak tahu kapan, sebelum atau sesudah, paham? Paham Ibu? Saya ulangi, jadi nomor 1, 2 dan 3 ini duluan munculnya di zaman tersebut bersama dengan zaman Imam Mahdi. Tentu ini sebelum matahari terbit dari barat. Ada matahari dari terbit dari barat, kemudian dukhan, kemudian atau terbit dari barat peluncurnya hewan dan dukhan ini apa namanya? Terakhir. Dan artinya setelah tiga ini. Dan yang paling terakhir adalah api keluar dari ya Yaman. Adapun khosfun lengser ini entah di mana, apakah sebelum munculnya Dajjal, apa setelah munculnya Dajjal, ataukah setelah terbit matahari, wallahu alam. Tapi yang jelas ini nomor 1, 2, 3 lebih dahulu daripada 789, paham? Yang jelas, kalau kita simpulkan, yang jelas nomor 1, 2, dan 3 lebih dulu dari berapa? Dari 789. Yang terakhir 10. Adapun berapa? 4, 5 dan 6 kapan wallahu alam. Wallahu alam. Secara urutan. Ini kita berusaha menyusun tanda-tanda hari kiamat urutannya seperti itu. Inilah 10 perkara yang Nabi sebutkan sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Tentu para ulama khilaf tentang terjadinya urutan kejadian tersebut. Tapi secara umum kita katakan bahwasanya Dajjal, Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj dalam satu masa. Sebagaimana kita sebutkan ini. Mereka dalam satu masa. Ya. Begitu juga terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya Dabbah dalam satu masa. Ya. Demikian juga yang terakhir adalah api dari Yaman ya. Kemudian dukhan ya. Dukhan juga ada khilaf ya. Ibnu Hajar mengatakan dukhan terjadi setelah matahari terbit dari barat. Ini makanya saya gabungan satu. 789 satu apa? Masa. Kata Ibnu Hajar setelah terbit matahari dari barat ke timur maka muncullah apa? Dabbah yang berbicara. Maka setelah itu muncullah apa? Asap. Ini juga satu masa. Jadi demikian urutannya. 1 2 dan 3 lebih dulu daripada 789 dan yang terakhir adalah 10. Adapun 4 5 6 kapan wallahu alam. Bisa dipahami Ibu? Baik. Dan terbit matahari berdekatan dengan keluarnya binatang yang berbicara. Inna awal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha. Sungguhnya tanda yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Maksudnya tanda yang terkait dengan langit. Munculnya terbit matahari dari barat. Wa khuruju dabati ala nasi dhuhan. Kemudian setelah itu setelah matahari terbit dari barat, maka keluarlah binatang di waktu duha. Untuk berbicara, kenapa kalian tidak beriman dan selanjutnya. Wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Siapa yang muncul duluan, apakah dabbah, hewan, ataukah matahari, maka berdekatan, kata Nabi SAW. Baik, kita bahas lanjut, sebelum kita bahas tentang 10 tanda-tanda besar hari kiamat, kita singgung tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi kita lanjut. Karena Imam Mahdi muncul di zaman siapa? Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi terkait benar dengan ketiga tanda besar hari kiamat. Mukaddimahnya dengan adanya Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi ya, datang dalam hadis-hadis yang mutawatir, yang sangat banyak ya. Di antaranya diisyaratkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa antum idza nazala ibnu maryam fikum, bagaimana kondisi kalian tatkala Nabi Isa bin Maryam turun kepada kalian wa imamukum minkum, dan yang menjadi imam adalah dari kalian. Artinya Nabi luar biasa, Nabi Isa turun, Nabi Isa seorang nabi.
ketika dia turun di suatu masa nanti di umatku, ternyata bukan dia yang jadi imam. Yang jadi imam adalah dari kalian. Imam tersebut adalah Imam Mahdi. Jadi ketika Nabi Isa turun, yang menjadi pemimpin kaum muslim adalah Imam Mahdi. Adapun nama Imam Mahdi, ini sudah ya, sekarang kita bicara Imam Mahdi. Imam Mahdi. Saya pernah ketemu dengan orang atau disebut orang namanya Imam Mahdi. Dia namanya apa Imam? Imam Mahdi sudah muncul, namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi pertama waktu munculnya bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan turunnya Nabi Isa. Kemudian apa? Munculnya Ya'juj, Ma'juj. Dan apa lagi? Sudah. Keluarnya Dajjal ya. Keluarnya Dajjal lupa. Keluarnya Dajjal. Baik. Yang kedua, adapun namanya. Nama Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Kata Nabi, namanya sama dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nama bapaknya, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Oleh karenanya dua kemungkinan namanya, karena nama Nabi Ahmad atau Muhammad. Namanya Ahmad bin Abdullah atau namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Ini salah satu bantahan telak kepada orang-orang Rafidah. Orang Rafidah menyatakan Rafidah macam-macam, Syiah macam-macam. Di antaranya ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Al-Imamiyah. Al-Imamiyah juga terbagi menjadi dua. Ada Syiah Al-Imamiyah, Imamiyah Al-Isnai Asyariyah. Dan ada Syiah Al-Imamiyah Ismailiyah. Syiah Al-Imamiyah Al-Isnai Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah. Mereka mengatakan imam mereka ada 12. Ya. Imam 12 tersebut adalah pertama Ali bin Abi Talib. Kemudian Hasan. Kemudian Hussein. Kemudian Ali Zainal Abidin. Kemudian Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far As-Sadiq, kemudian seterusnya sampai yang ke-11 adalah Al-Hasan, kemudian yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi ini versi Ahlu Sunnah, Imam Mahdi versi Ahlu Sunnah. Adapun Imam Mahdi versi Syiah. Syiah Imamiyah. Imam 12 adalah Muhammad bin Al-Hasan, Hasan Al-Askar ya. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Nah, kita bantah karena ini yang imam yang mereka tunggu-tunggu. Imam ini sudah sembunyi sejak tahun 260 Hijriah. Ya. Jadi imam ini lahir, imam versi ini sudah ada ya. Imam versi orang Syiah ini lahir tahun 255 ya. Kemudian sembunyi sejak 260 Hijriah sampai sekarang.
di Sirdap. Sudah berapa tahun sekarang? Sekarang tahun berapa? 1445. Berarti sudah 1200 tahun lebih ya. 1200 tahun dia sudah sembunyi. Nanti kalau dia keluar jadi Imam Mahdi. Ini versinya orang apa? Syiah. Kalau dia keluar dia jadi Imam Mahdi. Maka sekarang mereka mengatakan ada namanya wakil-wakil imam. Yang imamnya tidak ada tapi ada wakil-wakilnya. Ada yang mengatakan wakilnya ketemu langsung dengan imam, menyampaikan pesan-pesan dan khurafatnya orang-orang apa? Syiah. Yang kemudian Imam Mahdi namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Karena Nabi mengatakan yuwati usmu ismi wasmu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Taib, dari mana dia? Keturunan siapa? Ketiga, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan atau Husain? Sebagian berpendapat dia adalah keturunan Hasan. Adapun orang Syiah mengatakan dia keturunan Husain, ya. Karena tadi ya dari Ali bin Zainal Abidin, ya. Ali Zainal Abidin itu Ali bin Husain, ya. Bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Imam 12 itu semua keturunan dari jalur Ali bin Husain. Adapun Ahlu Sunnah, wallahu a'lam, mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh oleh Ibnu Katsir bahwasanya Imam Mahdi ini nanti keturunan Hasan. Keturunan Hasan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi balasan kepada moyangnya Hasan karena Al Hasan radhiyallahu anhu lengser dari kepemimpinan demi untuk persatuan kaum muslimin. Bukankah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia yang memegang tampuk kepemimpinan khilafah adalah Al-Hasan? Tapi dia hanya memegang selama 6 bulan. Setelah itu dia mengalah, dia berikan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Sehingga tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Itu tahun yang sangat digembirakan oleh kaum muslimin. Karena kemudian kaum muslimin bersatu, kemudian stabilitas menjadi baik dan yang lainnya sehingga terjadi banyak kebaikan-kebaikan. Itu dengan gara-gara kebaikan Al-Hasan yang memberikan khilafah kepada orang-orang lain. Kata para ulama, maka itu diganti kepada cucunya nanti, yaitu Al-Imam Mahdi. Yang akan menguasai alam semesta. Ya, karena kakek moyangnya dulu, Al-Hasan tidak mau memperoleh apa? Kekuasaan. Maka dipindahkan kepada anaknya, cucunya itu Al-Imam Mahdi. Adapun ciri-ciri Imam Mahdi, kita bacakan. Biar cocok, kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, lihat dulu. Ya. Di antara ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya. Ya, taip, ini sudah ya. Kita lanjut. Ciri-ciri Imam Mahdi. Ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Kata Nabi SAW yang pertama adalah ajlal jabha. Ajlal jabha yaitu dahinya lebar. Dahinya lebar. Yaitu agak mungkin botak bagian depan. Sininya lebar ya. Agak botak bagian kepala depan. Artinya si rambut yang tumbuh di sekitar dahi hingga ke atas. Rambut sedikit. Dan ini banyak orang Arab seperti itu. Di dahi ke atas. Banyak ya. Di antara disebutkan Ali bin Abi Thalib juga demikian. Asla, yaitu sini rambutnya enggak ada. Yang kedua, aknal anf. Hidungnya mancung dan agak bengkok di ujungnya. Hidungnya mancung. Lancip. Dan sedikit bengkok. Maksudnya begini, kalau kita gambarkan hidungnya kira-kira begini. Maksudnya bukan kayak Eropa begini, paham? Kalau ini kan apa kayak hidungnya siapa di sini? ini Eropa biasanya begini. Kalau Arab tidak, Arab terkadang dia begini kemudian ada apa? Bengkok. Jadi tidak dia mancung tapi ada bengkok di ujungnya, ya. Saya takut salah gambar. Intinya ada bengkok di depan, bengkok
di ujungnya. Faham? Jadi kalau ada orang ngukim mamah di pesek, jangan percaya. Ini ciri-ciri fisiknya. Kemudian tadi dia tentu keturunan. Kemudian kondisi, ini ciri-ciri fisik. Kemudian kondisi alam semesta ketika dia keluar. Sebelumnya penuh dengan kezaliman. Dipenuhi kezaliman. Lalu berbalik, lalu berubah, dipenuhi dengan keadilan. Makanya kalau di Imam Mahdi sudah muncul lama-lama, dunia masih penuh dengan kezaliman, ini Imam Mahdi salah keluar waktu. Sudah lama-lama dakwah sana saya Mahdi, 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 ternyata dunia tidak berubah. Berarti dia Mahdi gagal. Mahdi palsu. Baik. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk perincian tentang tanda-tanda besar hari kiamat mulai Dajjal dan seterusnya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.